Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Wahyu dari Insekta dan juga rekan saya, tim saya Dede, dari tim Insekta juga ingin mengklarifikasi soal adanya video yang viral penangkapan kucing kemarin. Itu sebenarnya saya tidak menggunakan plastik. Itu karena urgent. Karena pet kargo yang saya bawa itu sobek, dicakar kucing, dan saya pun tidak menyiksa hewan peliharaan atau hewan hidup karena sobek. Itu karena urgent, sifatnya sementara. Sementara, jadi kita tangkap itu dan kita pindahkan, pindahkan lagi ke tempat yang lebih layak. Layak. Untuk sementara kita ada pet kargo itu udah dipakai. Ada isinya kucing. Kucingnya juga. Kucing juga masih sehat. Hidup. Iya, sehat walafiat. Walafiat, enggak ada tersiksa. Dan ini tempat untuk karantina kucingnya yang sakit. Karena kita tidak menyiksa, dan kucing yang kemarin kita tangkap pun alhamdulillah masih sehat dan kita rawat. Ada di sini. Hus. Nah. Di situ. Coba tolong Pak ambil. Nih. Kucing yang kemarin kita tangkap. Itu tidak kami siksa ataupun kami asal menangkap. Kucing kami rawat. Dan sebelumnya saya meminta maaf sebesar-besarnya atas membawa kucing yang begitu kesalahan teknis dalam bekerja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.